Hai guys, jumpa lagi dengan saya di Elitani on Sosmed. Untuk supaya Anda tidak ketinggalan informasi selanjutnya, Anda bisa menekan tombol subscribe-nya dan ditekan tombol loncengnya untuk notification. Ini sekarang kita masih membahas tentang inspirasi berkebun di pekarangan rumah di lahan sempit. Jadi kali ini kita akan membahas tentang budidaya okra dari benih, mulai dari awal semai sampai panen. Dan Anda bisa melihat caranya bagaimana membudidayakan okra dengan benar sampai panen. Nah guys, untuk bibitnya, sepengalaman saya, dulu saya pernah membeli bibitnya di toko bangunan, di toko pertanian. Di waktu itu saya beli langsung ke toko pertanian yang ada di waktu itu saya lagi pergi lagi di Batam gitu. Tapi setelah saya tanam kira-kira satu jengkal gitu, umur berapa minggu dia layu. Terus mungkin katanya nggak boleh ditaruh di yang terkena sinar matahari. Tapi kalau nggak terkena sinar matahari malah layu. Oke, supaya Anda tidak salah seperti saya nanti. Jadi saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana cara membudidaya okra dengan baik gitu, sehingga bisa berhasil panen dan tumbuh subur gitu. Untuk bibitnya, sekarang saya memilih bibit tentu aja dari pembibitan Indonesia gitu, yang udah kualitasnya yang memang kita nggak diragukan lagi ya. Kan banyak juga tuh pembibitan yang kita sendiri bisa membuat bibitnya kalau kita memang mau kan. Tapi kan kalau ini kan dia memang udah kualitasnya kayaknya nggak perlu diragukan lagi gitu. Tergantung sekarang cara kita menanamnya gitu dan cara kita merawatnya. Untuk okra, saya membeli bibitnya yang ini, yang dari cap panah merah. Saya bukan memakai cap panah merah aja, ada juga memakai bibit merek yang lain. Tapi kalau untuk okra, saya memakai pembibitan dari cap panah merah. Ini kualitasnya sangat bagus. Di dalam satu saset ini terdapat 10 butir bibit okra. Jadi kita juga udah diperlihatkan kalau di belakang sini ada kayak expirednya atau apa gitu, ada diperlihatkan. Nah ini okra hijau ya. Saya akan memperlihatkannya kepada Anda. Ini satu saset ini isinya 10 butir. Sebelum kita menanam okra di polybag, ini kan rencananya mau saya tanam di polybag. Itu kita harus benih ini kita buka sasetnya dan kita rendam dengan air 15 menit terlebih dahulu. Kita buka ya. Nah, ini ada 10 butir di dalam ini. Nah, seperti inilah. Jadi saya masukin ke dalam satu tempat gitu, karena saya pengen merendamnya. Ya kan, kita kasih air bersih biasa, kita rendam. Nah, nanti kita biarin selama 15 menit.
Oke guys, kita tunggu dulu ya. Kita lihat, saya akan memberitahu bagaimana bibit yang bagus atau enggak kepada Anda. Yang kira-kiranya pertumbuhnya bagus. Kan enggak semuanya di dalam satu benih, di dalam saset ini kadang-kadang ada yang enggak bagus gitu. Mungkin berkemungkinan tidak tumbuh gitu. Nah, ini guys. Yang mengapung berarti ini kurang bagus. Ada 2 butir yang mengapung. Nah, jadi kalau yang 2 butir ini ada kemungkinan dia enggak tumbuh ini. Ini media tanamnya aku memakai tanah dicampur duromit. Nah, inilah seperti ini cara membuat media tanamnya. Tanah, duromit, lalu saya aduk. Sekarang kita mulai menanamnya. Satu polybag, satu aja. Nah, ini okra yang sudah saya semai 3 hari yang lewat, udah ada yang mulai tumbuh. Thank you.
Terima kasih.